Artis Wulan Guritno terseret kasus dugaan promosi judi online. Rencananya mantan istri Adila Dimitri itu akan segera diperiksa Bareskrim Polri dalam rangka klarifikasi terkait video promosi situs judi online tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, rencana pemeriksaan tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivit pada Rabu 30 Agustus 2023. Menurut Adi Vivit, dari penelusuran penyidik, video promosi Wulan Guritno dibuat pada tahun 2020 silam. Namun untuk website judi online yang dipromosikan Wulan Guritno masih aktif hingga saat ini. Adi Vivit juga mengatakan bahwa penyidik juga akan menentukan apakah ada atau tidak unsur pidana yang dilakukan Wulan Guritno terkait promosi situs judi online tersebut. Di sisi lain, Adi Vivit mengaku juga telah mengantongi sejumlah nama selebgram, artis hingga public figure lainnya yang diduga telah mempromosikan judi online. Pasalnya, seluruh pihak tersebut akan dilakukan pemanggilan klarifikasi secara bertahap. Meskipun website yang dipromosikan sudah tidak aktif lagi, ia mengatakan bagi public figure yang terbukti melakukan promosi situs judi online, maka akan dikenakan UU ITE. 2020 untuk websitenya sampai saat ini masih ada. Artinya kami akan melakukan klarifikasi. Jadi kita manggil yang bersangkutan, seperti tadi sampaikan, kita lihat unsur-unsur yang terpenuhi atau tidak. Terhadap seluruh. Dan juga silakan teman-teman juga kalau misalnya ada influencer yang lain, karena saya sudah tegas mengatakan kepada teman-teman influencer, kemudian artis-artis, kemudian selebgram untuk stop saat ini juga untuk mempromosikan judi. Ingat bahwa korbannya itu banyak, ya. Banyak orang yang jatuh miskin, banyak orang yang tadinya mohon maaf misalnya perempuan akhirnya menjual diri karena untuk apa namanya supaya bisa cari uang untuk judi online. Ini banyak korban-korbannya. Dan ini secara apa namanya penelitian sudah nanti akan menjadi penyakit psikologi, karena dia hasrat ingin menang itu akan terus muncul, dan korbannya tidak hanya semua, banyak juga yang mungkin ada juga beberapa aparat pemerintah juga yang akhirnya terkena ini. Jadi semua menyasar semua lapisan masyarakat, dan bahayanya sudah sama seperti narkoba. Ya, jadi sekali lagi saya dengan tegas mengimbau kepada teman-teman selebgram, kemudian influencer, artis, berhenti untuk mempromosikan ini. Ya, nanti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!